Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bareng Adit di sini. Kali ini di depan saya sudah ada sebuah smartphone terbaru dari Oppo. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan seri Oppo yang satu ini. Karena belakangan ini iklannya sering sekali kita lihat baik di internet maupun di televisi. Ini adalah Oppo F5, Capture the Real You. Smartphone ini adalah smartphone selfie dan sudah dilengkapi teknologi AI. Kemudian dia sudah menggunakan full screen, kemudian RAM 4GB, lalu dia juga sudah menggunakan fitur face unlock. Lalu warna yang saya unboxing berwarna emas atau warna gold. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita unboxing smartphone ini. Boxnya sangat ketat sekali. Oke, akhirnya boxnya terbuka. Oke, ini dia smartphone Oppo F5-nya. Wow, layarnya panjang. Oke, kita singkirkan dulu. Mari kita lihat apa lagi yang ada di paket penjualannya. Ini adalah buku manual dan kartu garansi. Jadi kartu garansinya ini dia digabung bersama dengan buku manualnya. Kemudian di sini ada SIM ejector. Lalu di dalam ini, wow, ada hard case. Kita dapat hard case gratis. Lumayan, nggak perlu beli lagi. Kemudian ini dia kepala chargernya. Lalu ini dia earphone-nya berwarna putih. Lalu ini kabel USB. USB-nya masih menggunakan USB biasa, belum tipe C. Oke, tidak ada lagi di dalam box-nya. Box-nya sudah kosong. Oke, sekarang kita kembali ke smartphone-nya. Mari kita kletek dulu plastiknya. Oke, ini dia sudah tidak ada lagi. Oh, ini masih ada di belakang. Kita kletek dulu juga yang di belakang. Oke, sudah tidak ada lagi. Bodinya sudah mulus. Mari langsung saja kita nyalakan Oppo F5 ini. Kita sudah masuk di home screen-nya. Ini dia UI-nya, UI dari Oppo F5 ini. Saya lihat agak berbeda dari UI Oppo biasanya. Jadi terlihat mirip seperti UI Xiaomi menurut saya. Mirip MIUI. Di sebelah kanan ada SIM tray, lalu tombol power. Kemudian di bagian bawah ada port USB, port
audio, mikrofon, lalu speaker. Di bagian kiri hanya ada tombol volume up dan volume down. Lalu di bagian belakang ada logo Oppo, kemudian ada fingerprint scanner, lalu ada kamera LED flash. Di bagian atas hanya ada mikrofon. Oke, di bawah tadi sudah. Di bagian depan ada kamera, speaker, proximity sensor. Di bagian bawah tidak ada apa-apa. Oke, ini dia layarnya panjang karena memiliki rasio 18:9. Kemudian resolusinya juga sudah Full HD. Memiliki diagonal 6 inci. Oppo F5 ini memiliki keistimewaan di kamera depannya yang katanya memiliki AI atau Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. Nanti saya akan coba buat review dari handphone ini dan kita akan lihat hasil dari kamera depannya. Oke, sekian video unboxing dari Oppo F5 ini. Jika kamu suka video ini, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa!